Memang teman saya ni berkebolehan membuat jebuk pelbagai jenis. Tu dia. 40 kali 50 ya. Kalau tak pandai buat boleh PM kita, kita boleh hoyak dia. Kalau berminat lah. Ni dia jebak burung. Ya, okey, assalamualaikum. Selamat malam ah. Selamat malam, selamat beristirahat setelah buka puasa tadi. Hari ini kita siapa ke? Berapa? 24 Ramadan dah. 24 puasa yang ke 24 hari, makanya dalam tak silap dalam 4 hari 5 hari lagi dah. Kita nak masuk ke Aidilfitri lah. Okey. Kita sambung balik video pada malam ini, nak tunjuk pada sayang-sayang sahabat-sahabat semua. Ni jebuk pasal apa ni? Tapi buat tadi tak? Ni jebuk juga lah kata-kata tak? Ni jebuk buat daripada besi. Pada video yang telah lepas, saya ada tunjukkan satu jebuk buat daripada 100% kayu. Ini campuran. Tapi ini memang menarik juga ni. Jebuk ni memang menarik juga. Burung-burung ke apa sumbat ni? Tak kisah okay. Burung apa pun? Koko tete. Tete taklah. Koko lah. Koko tak. Dah. Burung-burung macam yang murah boleh. Ni unik juga ni ni. Ni kayu ke apa ni? Hot jok yang tobik ni. Mana dia? Ni, hot jok yang tobik kan ni. Ngecak dia tu cagak dia. Ni cagak dia untuk burung tu tukar satu tak? Ni pintu masuk. Oh, pintu masuk buka dah ni. Sebelah lah, sebelah yang bukanya. Jadi saat ni tidak kata terbuka terus ni. Sini. Mana? Ni buka ni. Ada. Oh, ni nyama ya. Jadi burung bila burung mari ya balah. Oh, ni tutup sendiri lah. Bila tutup ya. Duk main gelepah je tu lah. Gelepah muka buka ada. Oh, sebenarnya tipu-tipu helo ni. Nah, nama juga jebuk ke tipu helo. Okey. Ni dia, sayang-sayang. Jebuk burung. 80% buat pada besi. Unik juga ni, buat atas ni. Siapa yang berminat boleh PM ke tuan dia. Boleh PM lah saya, komen di bawah video ni lah. Nanti. Nanti saya akan sampai pada tuan dia, awak boleh direct royak tuan dia nak buat jebuk boleh tak? Boleh kecek kira dengan tuan dia sendiri. Nanti kita bagi nombor telefon. Ni serius ni, bukan main-main ni. Nanti saya tunjuk satu jebuk yang lama saya buat video pada bulan lepas dah. Okay, kawan-kawan sambung balik nanti. Okay guys, ini jebuk burung yang saya tunjuk kepada kalian dulu. Pada video yang lama dulu, 2 bulan lepas. Ini buat dibuat daripada kayu lah. Kayu lah hasil pada saya punya kawan juga buat ni. Dulu ada satu denok dalam ni ibu, tapi dah dialihkan ke tempat lain. Jadi saya buat video yang pertama tentang penghasilan jebuk burung ni. Ini jebuk pertama yang saya yang saya buat video tunjuk tadi. Dia punya sistem sama juga ni. Ni pukat ada sini. Pukat ni untuk menjebuk burung ni, tipu-tipu dia ni terperangkap sini. Dah lah, macam biasalah ada bekas air, ada bekas makanan, tempat duduk apa semua. Yo, benar tu? Benar tu? Ni hari? Saga biasa ni. Burung ke apa ni? Burung lekir. Ni burung lekir ni, liang oleh ibu. Denok ke tak? Orang tak kenal gege. Ini burung di sini orang panggil burung lekir. Ini sarai biasalah. Ini burung ni jadikan sebagai denok. Upai untuk menjebuk burung yang baru nanti.
Okay guys, kita berbalik pada jebok baru ni. Okay, tentu ada yang bertanya kos untuk menghasilkan jebak macam ni. Tidak banyak sangat modal dia ni. Cuma banyak menggunakan besi yang juga kayu. Besi ni beli di hardware lah. Kayu ni ada mana-mana boleh guna kayu tak. Kita ubah suar kayu balik. Kos dia tak siapa kalau siap sebutin ni berapa harga ni? Dalam 50 ke 40 ringgit ke 50 ringgit lah. Siap boleh jual, siap ada. Nanti kalau siapa yang berminat boleh PM saya kalau berminat nak ada jebok macam ni. Memang teman saya ni berkebolehan membuat jebok pelbagai jenis. Tu dia. 40 ke 50 ya. Kalau tak pandai buat boleh PM kita, kita boleh hoyak dia. Kalau berminat lah. Ni dia jebak burung. Okey, ni standard juga ni. Lagi teh mana sekali ni? Go ni. Lah ni. Lah ni sebab musim BKP tak nak keluar lah. Kau ni? Kau mana eh? Tak betul-betul cakap. Buat eh? Macam ni? Buat eh? Nah ni, nak tunjukkan cara ni. Cubakan lagi. Kalau kat tu pula. Kalau burung jak. Kalau burung jak, ini perangkat dia lah. Kiranya macam burung ni pakai lekat dibuka ni lah. Kawan-kawan pasti tahulah fungsi jebok macam mana. Tu cara dia. Memang yang kejap situ ni. Pukul mana yang kejap? Dia. Tak boleh klik tu dia pasal tak baju eh. Kita dengar suara ya, Ya. Sekali betah tak apa juga dia. Tak apa sekat tu, sekat muka. Okey dia kan siapa peminat, inilah dia jebok hasil buat test sendiri. Okey. 40 ke 50 ya siap. PM kita ayat kat dia. Mana tak pandai nak buat jebok, nak suruh orang upah buat boleh. 40 ke 50 ringgit tak mahal adik kakak, agak saya ni. Okey, sambil ngepeng sambil kita tidak minat mana pasal burung, tapi kita cari konten untuk buat video, boleh share-share, boleh bantu-bantu dia. Sampai-sampai tu dok, kalau berminat mana tahu jadi rezeki bisnes nanti. Jebak burung. Okey. Kira kita tutup dulu video untuk kali ni. Kita sambung balik di video lain pula. Okey, jangan lupa deh subscribe, like, share channel saya Riz Alina ya. Jangan lupa ya. Sebab nanti ada video yang menarik bakal menyusul. Okey, terima kasih. Salam Ramadan Mubarak dan selamat Hari Raya Aidilfitri. Tak lama ni, dalam 4 hari lagi ya. Maaf lahir batin. Assalamualaikum.